Baru-baru ini, Andre Rosiade yang merupakan ayah dari Azizah memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jepang dengan tujuan menemui anaknya Azizah dan juga menantunya Arhan yang saat ini menetap di Jepang. Kehadiran tiba-tiba Andre Rosiade ini tidak luput dari perhatian warganet yang penasaran dengan alasan dibalik kunjungannya ke negeri Sakura tersebut. Momen pertemuan keluarga tersebut terekam dalam unggahan media sosial Andre Rosiade. Dalam unggahan tersebut, tampak beberapa momen yang menggambarkan bagaimana Andre Rosiade bersama anak dan menantunya menikmati waktu berharga mereka bersama di Jepang. Perjalanan keluarga ini menjadi perbincangan di kalangan para penggemar setelah momen-momen tersebut terlihat dalam unggahan mereka. Ternyata, meskipun berada di Jepang, Azizah dan Arhan sudah cukup populer dan memiliki banyak penggemar yang mendukung mereka. Hal ini terlihat dari interaksi positif dengan penggemar yang mereka nikmati selama kunjungan di Jepang. Salah satu momen menarik adalah ketika mereka terlihat menikmati hidangan khas Jepang, yaitu ramen, di salah satu restoran Jepang. Foto-foto ini mencerminkan kebahagiaan mereka sambil menjelajahi kuliner khas Jepang, menciptakan kenangan yang tak terlupakan selama kunjungan mereka. Meskipun perjalanan ini telah diunggah di media sosial, alasan pasti di balik kedatangan Andre Rosiade ke Jepang tidak dijelaskan secara rinci. Belum ada penjelasan apakah kunjungan ini terkait dengan urusan pekerjaan atau hanya merupakan kunjungan pribadi semata untuk bertemu dengan Azizah dan Arhan sambil menikmati liburan bersama. Informasi mengenai maksud kunjungan Andre Rosiade masih menjadi teka-teki yang menarik perhatian warganet dan publik pada umumnya.